Ini adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunia kita, karena semua orang itu mempunyai Down Syndrome, bahkan mereka juga tidak bisa mengikat tali sepatu mereka, tapi hiduplah seorang anak yang rupanya adalah satu-satunya anak yang tidak Down Syndrome. Bahkan anak tersebut juga memiliki parkiran sendiri, di mana parkirannya itu berbeda dengan orang lainnya. Nah, anak ini berasal dari sepasang pasangan yang telah dikatakan oleh seorang dokter kalau anaknya ini berbeda dengan anak lainnya. Ketika anak ini baru lahir, anak ini mewujudkan satu rumah sakit tersebut karena anak ini tidak memiliki Down Syndrome. Semua orang yang bekerja di rumah sakit tersebut langsung berkumpul dan melihat anak tersebut. Tapi walaupun anak ini tidak memiliki Down Syndrome, anak ini tetap disayangi oleh kedua orang tuanya, tetap dibesarkan seperti anak biasanya, kemudian dibawa ke sekolah.